Hai semua, kembali lagi di channel di Craft. Alhamdulillah kabar saya baik. Mudah-mudahan teman-teman juga begitu tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Video kali ini saya bakal ajak teman-teman untuk membuat back charm dengan model uh, beruang, kepala beruang seperti ini. Ini hasil ukurannya adalah sekitar 6,5 cm untuk lebarnya, kemudian untuk tingginya sekitar 6 cm. Alat dan bahan yang saya pakai untuk membuat backchamp beruang ini, saya menggunakan benang polyceri dari Onitsuga. Dan di sini saya menggunakan dua warna benang seperti ini. Kemudian, teman-teman, jangan lupa juga untuk menyiapkan benang warna hitam untuk hiasan atau untuk membuat bagian mata dan juga hidungnya. Hakpen yang saya pakai di sini adalah hakpen tulip gold seperti biasa. Saya pakai yang ukurannya 4 per 0 yang ini. Kemudian, pakai juga jarum tapestri untuk merapikan sisa benang, dan juga gunakan korek api untuk memutus sisa benang supaya benang tidak pecah. Ya, nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk, kita ikuti sama-sama. Yang pertama, kita akan membuat magic ring kita buat magic ring dengan cara double seperti ini jadi dilingkarkan satu kali kemudian dua kali lalu lingkaran yang ketiga kita silangkan seperti ini jangan lupa kita pakai hakpen nomor 4 kita kait benangnya seperti ini kemudian teman-teman kita akan buat rantai sebanyak dua Rantai dua ini kita abaikan hanya sebagai penolong untuk menuju ke stitch berikutnya. Kita buat double crochet sebanyak 12. Keluarkan 2, keluarkan 2. Kait benangnya, kemudian masuk di magic ring. Kait benang, keluarkan dari magic ring. Keluarkan 2, keluarkan 2. Seperti ini. Lebih jelasnya, bisa teman-teman lihat di playlist teknik dasar merajut. Kita lanjutkan membuat double crochet sebanyak 12. 12 double crochet kita cek dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kalau sudah 12 kemudian kita kecilkan magic ringnya caranya seperti biasa kita tarik benang yang pendek ini benang yang bergerak kita tarik kemudian tarik lagi benang yang pendek ini nah, seperti ini berikutnya kita akan slip stitch di double crochet yang pertama di sini. Kalau teman-teman masih bingung, bisa menggunakan stitch marker ya. Bisa pakai bantuan stitch marker ditempatkan pada dc yang pertama. Kalau sudah, sekarang kita masuk di barisan yang kedua. Jadi, seperti biasa, kita buat dua rantai, kemudian kita akan buat double crochet dua kali atau dua double crochet dalam satu stitch atau biasa saya sebut dengan dc increase disingkat dalam pola dc inc kita buat dc increase dalam satu stitch seperti ini jadi di setiap stitch kita isi dengan dc increase atau dua dc dalam satu stitch sehingga total DC yang kita miliki pada baris yang kedua adalah 24 DC. Sudah selesai untuk baris yang kedua, 24 DC sudah kita buat. Sekarang slip stitch di DC yang pertama. Kemudian untuk baris yang ketiga, seperti biasa kita awali dengan dua rantai. Kemudian buat satu DC pada stitch yang sama dengan rantai. Kemudian di sebelahnya kita buat DC increase. Atau dua DC dalam satu stitch. Jadi polanya untuk baris yang ketiga seperti ini. 1 DC di stitch di sebelahnya, kemudian 2 DC di stitch di sebelahnya. Lakukan seperti ini berselang-seling sampai pada bagian terakhir di sini, sehingga pada baris yang ketiga ini kita punya 36 double crochet. Baris yang ketiga sudah selesai dan sekarang kita tinggal slip stitch untuk menutup baris yang ketiga. Nah berikutnya kita akan masuk di baris yang keempat. Baris yang keempat ini kita awali dengan rantai satu, kemudian buat SC di tempat yang sama, lalu buat lagi SC, kemudian satu lagi sehingga 3 SC di sini. Kemudian kita skip Stitch di sebelahnya, kita skip stitch di sebelahnya, lalu kita buat double crochet sebanyak tujuh. Jadi, ini skip satu, kita di sini masuk membuat double crochet sebanyak tujuh. sudah 7 double crochet kemudian skip satu di sini lalu di stitch di sebelahnya mulai kita akan membuat SC di 25 stitch berikutnya jadi di 25 stitch masing-masing kita isi dengan satu SC seperti ini jadi skip satu di sini ya kita skip satu stitch kemudian mulai buat SC di 25 stitch 23 24 25. Kemudian kita akan buat telinga yang satunya. Jadi telinga ini sudah selesai, kita akan buat telinga yang kedua. Seperti biasa, kita skip satu di sini. Kemudian buat 7 double crochet pada stitch di sebelahnya. Jadi di sini kita buat 7 double crochet Kalau sudah, sekarang kita skip satu di sebelahnya ini, kemudian buat dua SC yang tersisa. Nah, ini adalah SC yang pertama tadi, ya. Jadi, kalau teman-teman masih bingung, pada SC yang pertama ini bisa dibantu dengan diberi stitch marker, tapi kalau sudah terbiasa atau sudah bisa membedakan, tidak perlu bantuan stitch marker. Kemudian, kita akan slip stitch ya di bagian chain 1 seperti ini lalu buat rantai sebanyak 45. Lebih dari 45 juga boleh, misalnya teman-teman ingin membuat 50 rantai itu juga bisa. Tapi kalau misalnya tidak ingin terlalu panjang bisa buat 45 rantai. Kalau sudah 45 rantai, kemudian kita bakal slip stitch di bagian SC yang pertama. Jadi di sini kita slip stitch. Nah, seperti ini rantai satu kemudian putus benangnya. Kalau sudah kita rapikan dengan cara diselip-selipkan dan kita akan membuat satu lembar lagi seperti ini tetapi untuk rantai bagian tengahnya ini kita hanya buat sebanyak 7 rantai atau 8 rantai jadi disesuaikan selera saja. Ya, jadi ini kita buat satu lagi dengan pola yang sama, hanya bedanya pada bagian rantai ini teman-teman bisa membuat 7 rantai atau 8 rantai. Nah, teman-teman, kita sudah punya dua lembar seperti ini. Jadi, yang satu berisikan 45 rantai dan yang ini tadi saya buat sebanyak 7 rantai ya. Ini kita sisihkan terlebih dahulu karena kita akan membuat bagian uh, putih ini ya, jadi untuk bagian mulutnya. Kita ambil benang yang berwarna putih. Kemudian, seperti biasa kita buat magic ring terlebih dahulu dengan dua kali lingkaran seperti ini. Kemudian kita buat dua rantai. Dua rantai ini sebagai penolong saja untuk menuju ke stitch berikutnya. Jadi kita buat double crochet sebanyak 12. 12 double crochet selanjutnya kita kecilkan magic ringnya dengan cara yang sama seperti ini yang bergerak ini kemudian kita tarik nah seperti ini kalau sudah sekarang kita slip stitch pada DC yang pertama kemudian buat rantai satu lalu di setiap stitch ini kita isi dengan SC increase atau 2 SC dalam satu stitch seperti ini kita isi dua di sebelahnya juga kita isi dua jadi di sini di sebelahnya kita isi dua satu lagi nah seperti ini sampai dengan bagian akhir di sini dan di baris kedua ini otomatis kita akan punya 24 SC sudah ada 24 SC selanjutnya kita slip stitch pada SC yang pertama rantai 1 kemudian kita putus benangnya Kalau sudah teman-teman ini kita rapikan jadi ini bisa kita selipkan di sini Kita selipkan seperti ini, kemudian diselipkan pada bagian belakangnya. Kalau sudah kita rapikan, kita putus benangnya. Setelah itu, kita akan jahit, atau kita akan buat mulut, uh, atau mungkin hidungnya di bagian ini. di sini di bagian ini ya teman-teman ya jadi di sela-sela apa namanya antara SC dan juga DC jadi di sini Kemudian ini kita, kita selingi satu, jadi lompat satu ini kita masuk di bagian di sebelahnya di sini. Nah, seperti ini baru setelah itu kita lanjutkan untuk membuat sulaman bagian hidungnya ini. Dijahitkan di sini terus saja sampai hampir menutupi pada bagian segitiga ini ya. sudah kita ikat lagi lalu kita rapikan seperti ini hasilnya nanti kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan buat pada bagian mata terlebih dahulu. Untuk mata, jadi teman-teman tinggal pilih saja persis di bawah. Jadi di di bawah lingkaran ini ini ada dua DC dan persis di sini di bawahnya ini teman-teman buat sulaman mata. dua atau tiga kali. Nah, seperti ini. Kemudian di sebelahnya juga gitu ya. Ini di putus dulu aja jadi kita ikat dulu. Supaya lebih rapi, tidak terlalu ada banyak bekas benang di dalam ya. Kalau sudah, kita buat di bagian sebelah sini dengan cara yang sama. Setelah itu, kita akan tempel bagian tengahnya di bagian ini dengan lem tembak, atau kalau teman-teman punya lem lain, bisa digunakan untuk menempelkan bagian hidungnya ini. Setelah kita tempelkan seperti ini, sekarang kita bakal menggabungkan dua lembar ini menjadi satu. Jadi, bagian buruk ketemu bagian buruk. Oh ya, yang ini kita rapikan dulu. Jadi bisa kita korek api seperti ini. Kalau sudah sekarang ini bagian buruknya, ketemu bagian buruk. Nah, untuk bagian yang kita beri hidung seperti ini, itu adalah bagian yang ada chain pendeknya seperti ini. Tapi kalau teman-teman lebih suka di bagian yang ada tali panjangnya ini atau chain panjangnya ini juga nggak apa-apa ya. Sekarang kita bakal menggabungkan ini jadi satu. Jadi kita bakal buat slip stitch ya. Ini kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian dari bagian yang ada mata dan juga hidungnya ini. Jadi di sela-sela ini di bagian SC yang di sini setelah telinga kita akan buat slip stitch mulai dari sini. Jadi, ini kita gabungkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian, teman-teman, kita mulai slip stitch di sini. Nah, ini bisa kita masukkan, nanti dirapikan pada bagian dalam. Jadi, yang kita slip stitch ini, stitch normalnya, jadi di sini seperti ini di bagian belakangnya juga seperti ini ya di teman-teman slip stitch sampai pada stitch di sebelum telinga yang juga SC di sini ya kita lanjutkan sampai selesai Nah, ini sudah selesai, rantai satu kemudian kita putus benangnya, selanjutnya kita bakal rapi-rapikan di bagian dalam supaya tidak kelihatannya, jadi ini dirapi-rapikan, diselip-selipkan benang-benang sisa ini di bagian dalam. Nah, ini dia sudah jadi teman-teman, becam uh, beruang kita. Mudah-mudahan tutorialnya bisa diikuti dengan mudah oleh teman-teman semuanya. Dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel Nita Netcraft. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya, supaya kalau ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Dan tentu saja untuk teman-teman yang sudah support channel Nita Netcraft, terima kasih banyak. Silahkan like video ini kalau teman-teman suka dengan video tutorialnya. Dan jangan lupa juga untuk di-share di semua media sosial yang teman-teman miliki, supaya teman kita yang lain yang juga membutuhkan Video ini bisa terbantu, ya. Dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin membuat dengan ukuran yang lebih besar lagi, juga bisa dengan benang yang lebih besar, ya. Kalau ingin polanya tetap, tapi kalau ada penambahan pola, berarti nanti teman-teman harus bisa memperhitungkan supaya uh, keberadaan atau letak dari telinga ini bisa simetris, ya. Nah. Demikian, teman-teman. Mudah-mudahan video tutorial bisa diikuti dengan mudah, dan tentu saja sampai ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa!